Yang spesial dari hari ini adalah kita akan bantuin Andina untuk buat klip yang berjudul Taklukan Dunia. Jadi hari ini nih momen langka, belum pernah kita lakuin di yayasannya seperti ini. Jadi kan ku buktikan pada dunia. Jadi kita hari ini ada kegiatan photoshoot apa, Vel? Buat tanggal? Oh, saling nyambung. Buat enggak sih tahu? Iya. Buat apa? Tahun 2017. Tahun berapa? Tahun 2023 ya, Teh? Tahun ini dong. Iya, tahun ini. Gitu. Udah lanjut ke mereka deh, tiba-tiba kembali lagi. Iya, jadi hari ini kita mau photoshoot buat 17 Agustusan. Kita ada video project. Penasaran gak sih? Keep on watching guys. Nonton terus, awas ya di skip. Sampai akhir. Gak boleh skip. Biar benar-benar tahu apa yang terjadi di hari ini. Soalnya sini kita banyak kan. Top 7 semuanya kumpul. Ada Natasha, ada Chelsea, ada Valerie, ada Sahida, ada Vanessa, Fania, Michelle, terus juga ada Cinadia, ada Ci Olive, ada Andina, dan juga tim Yayasan Bina Bintang. Ramai bukan? Ramai banget. Jadi tontonin terus. Pas kerja. Oh iya, pas kerja ya. Ini ngapain nih? Ini ngapain nih? Kacau-kacau manis ya? Iya. Sampai kayak sabing tuh sedikit. TTM. Kacau-kacau manis. Halo. Halo, good morning. Apa kabar? Kita bakal syuting ya. Syuting apa? Sama 17 Agustus. 17 Agustus. Hari kemerdekaan. We keep it a surprise, I guess. Pagi, Dardo. Selamat pagi, Pak Gunawan. Belum, Dendo. Cuncun production. Cuncun, bilangnya jam 7. Ini belum. Enggak, bener tadi deh katanya. Ada kue sus di... Udah habis. Udah habis? Udah. Orangnya banyak. Ada makanan kan? Ada. Ada makanan? Ada dong. Mega Bintang. Morning. Good morning, Kak Gu. Aduh. Kamu katanya baru habis semua. Ini. Habis jongkok itu. Sama pabriknya. Lipstiknya merah aja ya. Semua. Jangan ya, boring ya. Ada yang nude, ada yang nude, ada yang itu pink. Apa yang merah? Waduh. Siapa yang cocok merah biasanya ya? Merah. Lipstick. Jangan semua tapi. Oh yang merah ini aja. Sah, yang gitu-gitu. Tapi, dua itu pasti. Siapa? Saya dengar. Sama Michelle. Yuk, agak ini. Take aku dulu aja yuk. Liriknya di mana, Tia? Ini kurang high level gak? Ya, nanti kan disesuaikan sama orang. Oh nyanyi? Kemukanya gelap tuh, lo lihat mukanya berminyak nih di sini. Kayak abang gorengan gitu. Kurang terang. Breakfast. 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 Makan dulu.
kita mau pakai. Saida, mam, penasaran gak sih makannya apa? One picture with you, one picture with you. Nyebur gak sih? Selamat pagi Indonesia. Hari ini berkumpulah Miss Mega Bintang di rumahku. Sini girls, come here. Ini sekarang jam 7 pagi. Kita ada di sini karena hari ini acara aku cukup padat, jadi kita bikinnya di hari ini. Yang spesial dari hari ini adalah kita akan bantuin Andina untuk buat klip yang berjudul Taklukan Dunia. Jadi konsepnya ini merah putih. Kalau mungkin kalau dibilang kita ini pahlawan kayaknya agak lebay ya. Tapi ya sebenarnya kita pahlawan juga karena kita berjuang untuk Indonesia dengan cara kita. Kalau zaman dahulu kala mungkin pejuang-pejuang berperang dengan senjata, berperang melawan musuh. Kita juga berperang melawan musuh ya, tapi tidak dengan senjata. Ya kan? Kita lewat beauty pageant, kita juga punya rasa bangga dan punya cerita sendiri bagaimana cara kita untuk bisa membanggakan Indonesia. Nanti kalian akan mendengar statement dari anak-anak saya bagaimana cara mereka di dalam melakukan perjuangan terhadap dirinya untuk dunia. Stay tuned. Show the pose. Pose means pose model. Give me pose queen. Okay, how? Like this. And model fierce. Model, I don't know. Just open Let me, teach me. The legs and strong. Thank you. One more. One more. Okay, langsung ada makanan. Okay, yuk. Tapi ini hebat sih makanannya dari ujung sampai ke ujung. Wah, thank you Kai Gun. Kita akan selalu kenyang. Ini diet nggak sih? Look at this food. I love food. You love food? Can you eat? Boleh makan nggak? Kayak Valerie nggak boleh makan ya. Lari makan-makan. Makan, Pak. Silahkan. Dibuka. Iya, kayak lebih yang kayak gini loh. Kita tuh pengen, tapi kayak gak pengen bentuk jadi ini. Jangan sendiri. Ada beras merah. Ada beras merah? Ada. Wow. Oh udang. You like? Yeah. Go here. My phone? No. Oh. Okay. Second. Kita nyebur. Oh my Valerie. 1, 2. Apa? Itu setengah ya, medium. 1, 2. Wait, ada segi deh. 1, 2, 3. Tuh. Enak sekali. Aku takut. Tuing katanya zuhud. Gitu. Terus tuingnya ke aku. Makan enak nggak? Enak lah. Astagfirullah. Ini rendang
ayam sama telur. Healthy kan? Healthy kan? Healthy. Kak, hai. Good morning, selamat makan. Selamat sarapan. Oke, okay, yuk. One take okay ya. Oke, okay, coba tes audio. Cek. Oke, okay, aman. Silent. Oke, okay, kamera roll action. Izinkanlah kami untuk melanjutkan izinkanlah kami untuk melanjutkan perjuangan. Satu. Izinkanlah kami untuk melakukan Oke, ya. Oke. Okay. Izinkanlah kami untuk melakukan Stop it. Get some help. Oke, ya. Izinkanlah kami untuk melanjutkan perjuangan agar Indonesia bisa menaklukkan dunia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Merdeka. Bikin apa hari ini, Kak? Hari ini kita lagi ada tahlilan kameramen aku. Jadi rumah ini kan menjadi rumah kreatif juga ya. Jadi kita lagi bikin klip. Kita mau bikin klip lagu Taklukan Dunia ini kan kemarin belum sempat ada video klipnya. Jadi dalam momen HUT Republik Indonesia yang ke-78, kami juga ingin berpartisipasi, memberikan kontribusi, memberikan semangat kepada generasi muda untuk bisa bangkit dan bisa menaklukkan dunia dengan cara mereka masing-masing. My God! Wow! Hari ini mau ngapain? Hari ini kita ada bikin video klip lagu Taklukan Dunia. Dan ini juga bertepatan dengan 17 Agustus. Hari ini All the Queen dari Yayasan Dunia Mega Bintang datang semua. Jadi buat kalian jangan lupa saksikan terus vlog ini, karena sepanjang ini ada bakalan keseruan kita. Kanku buktikan pada dunia, yes. Tak peduli zat sempurna. Udah itu aja. Sempurna. Untuk menjadi hebat. Yes. Warnai jadi bencong. No, it's difficult. Sini aja. Just this part. Kan ku buktikan okay, ya? Pada dunia ya. Tak perlu jadi sempurna. Kan ku buktikan pada dunia tak perlu no problem. Tak perlu. Important you listen a song. Oh ya ya. Okay. Okay. Pas di mata ini. Bisa tolong sih, bisa tolong. Harus. Kayaknya Yayasan Dunia Mega Bintang lagi terkena TBC deh, semuanya batuk sampai begitu. Polusi lagi parah katanya. Coba pakai masker dulu deh, kalau yang ringki-ringki. Kalau keluar. Kemana sih bedakan? Biasa ada tamu. Ya tebel-tebel enggak. Biar hitam aja ya. Sampai jumpa.
banget. Tapi gue ngeliat Mbak Erni. Ada. Makan Mbak Erni. Aku masak dari subuh loh. Dari subuh sampai ke pasar dulu. Makan Bi, jangan pikir nggak ada. Aku di rumah lo. Astagfirullahaladzim. Makan Bi. Ini tensinya. Doa. Oke ayah, ayah harus semangat taklukan dunia. Gue lima ya, pakai blower. Iya, pakai blower. Hey, jadi hari ini nih momen langka, belum pernah kita lakuin di yayasan ini seperti ini. Jadi sebenarnya tuh idenya kemarin gara-gara apa ya, hari Jumat ya, ayah. Hari Jumat, oh aku lagi meeting sama klien, terus aku kan ingat tuh kalau misalnya taklukan dunia belum ada klipnya. Nah jadi kepikiran lah pas saat Dirgahayu ini kita keluarin. Simple aja kita bikin video klipnya gitu kan, gak perlu yang heboh-heboh. Tapi mau kemana sih pakai shading hidung? Ya Allah! Gila deh! Hah? Gak boleh keluar dulu semua? Tak perlu jadi sempurna. Stop. Cuma itu doang guys ternyata. Ntar lihat ya sebulan dia di sini satu lagu satu album di apa? Gurunya banyak soalnya nih. Lagu selanjutnya di Place. Tiba-tiba lagu selanjutnya Dina dia hafal duluan. Dia hafal duluan Din. Promosi. Buat kalian jangan lupa pantengin terus Instagram aku dan YouTube channelnya aku karena aku bakalan rilis lagu kedua, single kedua aku. Dan kalau mau spill-spill dikit itu kisah cintanya Cina dia. Itu cerita saya. Sedih banget ceritanya ya Din. Aku request dong kasih kisah cinta aku yuk. Agak trouble ya nggak apa-apa. Ya udah. Dewasa topik. Mencermainya nggak susah. Dewasa topiknya sih. Ngomong aja. Kau yang ngajak, kau yang nggak ngomong tuh cawannya cuma. Halo semuanya, selamat pagi. Jadi, morning. Jadi hari ini kita lagi ada buat video. Yap. Klip satu video yang gebrakan untuk 17 Agustus. Jadi kita kan ada anthem Miss Maya Bintang. Lagu ini judulnya
taklukan laki-laki. Oh jadi gitu. Jadi kita kan ada anthem dari Miss Mega Bintang, yaitu Taklukan Dunia. Dan kebetulan kita tanggal ini sudah berdekatan juga dengan 17 Agustus. Jadi benar, untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, kita bikin salah satu video karya lah. Benar. Ditunjukkan kepada masyarakat Indonesia dan all pageant lovers gitu. Yes, tungguin video. Tungguin videonya karena pasti karena di sini full of family. Jadi seluruh keluarga dari Yayasan Dunia Mega Bintang itu ikut membuat video ini. Benar banget. Yes, jadi buat kalian jangan lupa like, comment and subscribe. One question. Apa? Datang ke sini tahu enggak awal konsepnya tuh kayak gimana? Gimana? Kita kan emang nama sini deh, Chess. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi kan kita 17 Agustus itu identik dengan bendera merah putih, ya kan? Jadi kita emang menggunakan full of white dan aduh boleh di-spill nggak ya? Boleh ya kali ya dengan latar belakang background. Background warna merah dan kita pakai warna putih itu melambangkan kita cinta Indonesia merah putih. Benar kayak saya lipstik saya merah dan baju saya putih. Hati kita dan merdeka. Kita merah. Merdeka. Merdeka. Makan dulu guys. Udah guys, lapar, makan dulu. Bye bye. Makan apa nih? Ini aku makan nasi coklat sama beef. Iya. Ada udang juga, menu diet guys, karena bentar lagi kita kompetisi dan kita harus all out. Dan aku on the way 6-pack, so jadi aku harus menjaga pola makan. Ini sebenarnya breakfast yang kesiangan, jadi brunch, fresh lunch. Terus ini Kaifar memang sengaja masak banyak banget. Litasha kalau diet bohong guys. Apa lo? Dia jam 2 malam. Enggak lo, enggak lo. Ini lo. Dia jam 2 malam makan pempek. Terus kita makan sama Kak Ivan, dia cuma makan 2 potong pempek saja. Tapi ketika Kak Ivan balik ke kamar, dia makan 8 potong pempek. No god, please no. No. Itu sepertinya dia ngomongin diri sendiri. Jam 2 malam. Dia ngomongin diri sendiri. Lihat bersama lihat dengan bersama enggak. Dengan itu. Enggak, lihat bedanya depan Fabian. Nah, Fabian. Ini juga. Kak, enggak loh. Dia pelaku makan pempek jam 2 malam. Emang fried so. Padahal enggak loh, kan bisa dilihat dari segi ini sini. Aku tuh setengahnya Kavio, berarti yang makan pempek 8 tuh Kavio. Di rumah ini ada CCTV. If you guys want to know, I can check this shit. Oh my god. Kayaknya mau ini aja. Aku ambil pisang dulu, guys. Nanti aku dikira makan pempek 8 lah ya. Kalau gerakan lu yang ngambil pempek setelah Kak Ivan pergi itu ke apa namanya di share sih lucu banget jadi bener deh. Bener deh. Jangan. So. Prit. Disensor ya? Sensor aman. Kan ku buktikan pada dunia tak perlu jadi sempurna untuk menjadi hebat. Warnai diri sendiri. Jadi lagu ini sangat memorable buat aku karena lagu ini adalah lagu kemenangan aku as Miss Mega Bintang Indonesia 2023 dan ya yeah, I love this song so much. Makanya aku tuh apal dari awal sampai akhir. Pun nada juga aku apal dari do re mi fa sol la si do itu dari mana aja nada yang diambil. Maaf ya guys, aku agak sedikit banyak ngomong karena latihan public speaking. Okay, thank you. Makan dulu guys. Bye. Nambah lagi Andina, nambah lagi. Astaga, oh my god. Dimakan aja belum, say. Nunggu Cia ada tadi enggak kelar-kelar. Cia kalau enggak ada gendis. Enggak usah, Kak. Percaya. Ih, nambah lagi. Pelan-pelan Kak Supi. Cia kalau di depan gendis enggak makan ya. Iya, gua aku di belakang enggak gendis juga enggak makan. We'll be right back.
Ayo Mbak Suti Karno, semangat. Ayo. Langsung rem aja deh. Toxic. Don't you know you're a toxic? Jangan dulu deh. Selfie dulu biar enggak ngerubah kamera. Dari begini langsung ke bawah. Entar dari dulu nanti langsung iya. Sama Rangga. Iya. Oke, turun dikit. Rambut udah benar? Iya. Bagus terpanin dah tadi. Iya. Muncul. Oh iya, belum. Tangan kok gak pakai masker? Kucet loh, biasa lu kan gak sirap dulu. Iya. Saya adalah ketika kamu bertemu dengan kegagalan, tidak berhenti, dan terus memberikan yang terbaik. Saya Fanny Agustina, World Top Model Indonesia. Makna perjuangan bagi saya, it goes way beyond than the word itself to see how far we have come, especially for women. We are so empowered right now and we have to do even more. Apalagi kalau kita melihat perjuangan dari para pahlawan Kartini. Nah, sekarang kita adalah Kartini era modern. So, go women empowerment. Makna perjuangan yang harus kita patuhi, makna perjuangan yang harus kita syukuri, yang dimana semua pahlawan berjuang demi Indonesia. Dan kita sebagai bangsa Indonesia teruslah berkarya, teruslah memberikan motivasi kepada seluruh bangsa Indonesia. Makna perjuangan menurut saya adalah pembelajaran yang bisa kita ambil dari setiap peristiwa, karena sejatinya hidup ini adalah semua tentang pembelajaran dan pencarian. Perjuangan for me is when you know what you want and you put effort into it, you put hard work into it until you get it. That's perjuangan for me. Thank you. Saya Andina Juli, saksikan video klip Taklukkan Dunia besok.